صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al musannif al imam hujjatul islam abu hamid muhammad bin muhammad al ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Walidhalika yanbaghi ayyuhassina niyyatahu mahma dha'alahu malun wa yakula huwa fi sabilillah. Wa idza balaghahu tiyabu ghairihi lahu fal yutayyib qalbahu bi annahu sayahmilu sayyiatihi wa satanqulu ila diwanihi hasanatuhu wal yanwi dhalika bi sukutihi anil jawab fa fil khabar innal abda la yuhasabu fatabtulu a'maluhu lidukhulil afati biha hatta yastawjiban nar summa yunsharu lahu minal a'mali salihati ma yastawjibu bihil jannah wa yata'ajjabu wa yakul ya rabbi hadhi a'malun ma amiltuha qad wa yukalu hadhi a'malul ladhina btabuka wa adawka wa zalamuka ila akhir. Makna daripada kalam al-imamul ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Karena itulah semestinya bahwa ia membaguskan niatnya manakala hilang hartanya. Orang yang kehilangan harta, baik diambil maling atau tercicir di suatu tempat, sehingga kehilangan hartanya, orang tersebut alangkah baiknya dia berkata itu di jalan Allah. Artinya harta yang tercicir tadi dijadikan fi sabilillah. Nah, apabila sudah dijadikan harta yang tercicir tadi sudah dijadikan diniatkan fi sabilillah, kayaknya satu hari pas dapat. Nah, kada ampun seorang lagi ngarannya disabilillah sudah tadi. Amun diambil sagan seorang kada sabilillah ngarannya. Jadi harta nang tercicir, harta nang tabulirit atau harta nang diambil orang, nah kita dianjurkan untuk membaguskan niat bahwa harta yang tercicir itu aku jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sampai kepadanya menggibahnya orang lain kepadanya, sampai kabar kepada kita bahwa si Pulan bin Pulan menyambati kita, menggibah kita, maka hendaklah ia menyenangkan hatinya, hendaklah dia menghibur dirinya. Kan disambati orang tuh sakit, apalagi dipitnah orang makin sakit lagi. Nah, dihibur diri sendiri itu, dihibur hati kita dengan bahwa orang itu akan memikul kejelikan-kejelikannya. Kita hibur diri kita dapat kabar bahwa si Pulan bin Pulan telah menggibah kita, dapat kabar Pulan bin Pulan memfitnah kita. Nah, kita hibur diri kita bahwa dosa-dosa kita akan dipikulkan kepadanya, dosa-dosa kita akan ditanggungkan kepadanya, dan kebaikan-kebaikan orang itu, orang yang menggibah tadi, kebaikan-kebaikannya akan pindah ke catatan amalnya, amal kita nang digibah itu. Dan hendaklah ia berniat demikian dengan diamnya
dari jawaban. Nah, kita digibah orang, kita difitnah orang, kita diam kada membalas, hendaknya berniat. Nah, berniatnya ya tadi. Kenapa kita diam kada membalas gibah itu? Nah, karena kita sudah punya niat bahwa apa yang digibahkannya kepada kita itu akan menjadi tanggungannya di akhirat kaina, berupa dosa-dosa kita dipindahkan kepada inya, kebaikan-kebaikannya pindah kepada kita. Dan hendaklah ia berniat demikian dengan diamnya dari jawaban. Tersebut dalam hadis, innal abda la yuhasabu fatabtulu a'maluhu lidukhulil afati fiha hatta yastaujiban nar thumma yunsharu lahu minal a'mali salihati ma yastaujibu bihil jannah wa yata'ajjabu wa yakul ya rabbi hadihi a'malum ma amiltuha qat wa yuqalu hadihi a'malul ladhina gtabuka wa azawuka wa zalamuka. Artinya, sesungguhnya seseorang hamba dihisab di hari akhirat itu, sembahyang diperiksa, puasa diperiksa, zakat kita diperiksa, lalu amal-amalnya rusak karena masuknya penyakit padanya. Orangnya sembahyang, cuma sembahyangnya rusak karena ada kemasukan penyakit seperti riya umpamanya, ujub. Ini sembahyang cuma ujub, ini bersedekah cuma man wal aza, ini bersedekah cuma menyambati lawan nang orang disedekahinya. Nah, jadi rusak karena ada penyakit-penyakit itu. Diperiksa puasanya, puasa, cuma puasanya rusak karena waktu inya puasa dia melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Dia bayar zakat, zakatnya rusak, sehingga mengharuskan masuk neraka. Rusak, sembahyang rusak, hajinya rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, sedekahnya rusak. Bujurai banyak beribadat, cuma banyak rusaknya. Akhirnya orang ini kada mampu untuk masuk surga karena ibadahnya rusak. Nah, lalu diharuskan dia masuk ke dalam api neraka. Itu keputusan, keputusan Allah. Orang ini berhubung rusakan amalnya, dah masukkan ke neraka. Nah, begitu hendak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian disebarkan baginya dari amal-amal yang saleh yang mengharuskan masuk surga. Begitu dibuka catatan amal nang sebutingnya, lembaran berikutnya sekalinya ininya ada amal-amal saleh lain lagi beisi. Uangnya sekalinya ahli tahajud, sekalinya orangnya ini suka menuntut ilmu, sekalinya orang ini suka mengajarkan ilmu, sekalinya orang ini suka amar ma'ruf nahi munkar. Oh, kalau ditimbang-timbang jadi ke surga orang ini. Maka ia hiran nang ampun amal ini, hiran ampun buku ini, hiran seraya berkata, wahai Tuhanku, ini adalah amal-amal yang saya tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Ulun kada pernah mengajar, ulun kada jadi guru, ulun kada pernah amar ma'ruf nahi munkar, kenapa di sini ada pahalanya? Ulun kada pernah tahajud, kenapa di sini ada pahala sembahyang tahajud? Maka dijawab, ini adalah amal-amal orang-orang yang menggibahmu, menyakitimu, dan menganiayamu, dipindah kepada buku catatan amal kamu. Nah, sekalinya orang ini digibah, nang menggibah ini orangnya ahli ibadah. Nah, pada untung nang digibah, untung nang digibah.
Nah, jadi hendaknya apabila sampai kepada kita berita-berita, kabar-kabar bahwa orang menyambati kita, orang menggibah kita, kada perlu dilayani, kada perlu dijawab, kada perlu disanggah, didengarakan saja. Ini menghabiskan kunciannya ampih menggibah. Namun kita macam itu, karena amal kebaikannya pindah kepada kita, amal buruk kita pindah kepada catatan amalnya di akhirat kaina. Nah, sebaliknya macam itu juga. Di akhirat umpamanya, kita periksa catatan amal kita, di situ ada minum arak. Maka kita kada suah minum arak. Kenapa ada dosa minum arak? Di situ ada catatan dalam buku itu bahwa kita memakai amas laki-laki nih. Maka tidak ada pernah beamas, kenapa ada? Oh, sekalinya kita menggibah orang nang minum arak, menggibah orang nang memakai amas, dosanya tak pindah kepada kita. Nah, jadi hiburlah, tenangkanlah diri kita yang merasa digibah dengan demikian tadi. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda la yuwafi yaumal qiyamah bihasanati amsalil jibal law khalasat lahu ladakhalal jannah fayati waqad zalama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza fayuqtasu li hadza min hasanatihi wa li hadza min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanah fataqulul malaikatu qad faniyat hasanatuhu wa baqiya talibun fa yaqulullah alqu alaihi min sayiatihim thumma suqqu lahu sakkan ilan nar. Artinya, sesungguhnya hamba itu kelak didatangkan pada hari kiamat dengan amal kebaikan seperti gunung-gunung, amal haji, amal umrah, amal sedekah, amal macam-macam, yang seandainya murni baginya, niscaya ia masuk surga. Seandainya amal-amal kita ini kada bermasalah, kita bisa masuk surga karena banyak berisi amal kebaikan. Pemuasa ada lawan inya, tahajud ada lawan inya, sosialnya ada lawan inya, semuaan lengkap. Lalu ia datang di mana ia telah menganiaya orang. Tapi dalam dunia inya pernah menzalim orang, belum sempat minta halal mati. Mencaci orang, menggibah orang, belum sempat minta maaf, minta ridha, mati. Dan memukul orang ini. Maka diambil untuk orang ini dari amal kebaikannya, dan untuk orang ini dari amal kebaikannya, sehingga tidak tersisa amal kebaikan baginya. Habis dibayarkan hutang kebanyakan. Para malaikat berkata, ujar malaikat, telah habis amal kebaikannya dan masih tersisa orang-orang yang menuntut. Amal sudah habis, ya Allah, dibayarkan. Nah, maka banyak lagi antrian yang panjang menuntut si din ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, limparkan atasnya dari kejelikan-kejelikan mereka. Nah, sudah habis bebayar kita kada cukup, dosa orang kita tanggung. Kemudian hantamkanlah kepadanya dengan hantaman ke neraka. Akhirnya dia didorong sehingga masuk ke dalam api neraka. Karena habis modal, takakat. Kesimpulan, jauhilah dirimu memandang remeh kepada sesuatu dari gerakanmu. Gerakanmu, lirikan matamu, jangan dianggap remeh. Bila dianggap remeh gerakan-gerakan kita, dianggap inting tingkah laku kita, niscaya kamu tidak akan dapat menjaga diri dari tipu dayanya dan kejahatannya.
dan tidak akan dapat menyiapkan jawabannya pada hari pertanyaan dan hisab. Jadi jangan dianggap remeh perbuatan-perbuatan yang walaupun itu boleh, yang walaupun itu perbuatan mubah, tetap jangan dianggap inting. Sebelum kita bisa mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita tentang pekerjaan kita sehari-hari. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya dalam hal kita berpakaian dan seumpamanya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita pasti berpakaian. Nah, berpakaian itu supaya jadi baik, supaya jadi manfaat di dunia dan akhirat, mesti diniatkan imtithala amrillah, menjunjung perintah Allah, fi satril aurati, pada menutup aurat. Allah menyuruh menutup aurat. Jadi kita menutup ya, berpakaian. Niat kita apa? Pertama, menjunjung perintah Allah dalam menutupi aurat kita. Nah, pakaian ini banyak kita berisi. Tentu ada selambar. Ada pakaian yang baik, ada pakaian yang kurang baik. Ada pakaian yang bagus, ada pakaian yang biasa. Nah, kadang-kadang kita hendak ambil pakaian yang paling baik. Nah, kenapa garang maka ambil pakaian yang paling baik dalam lemari? Kada ambil pakaian yang biasa. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para ulama mengajarkan kepada kita, wa idza akhadha ajmala thiyabihi falyanwi idhhar asy-syukri wal jamal. Apabila kita mengambil pakaian yang baik, maka niatkanlah di dalam hatimu untuk menampakkan syukur dan menampakkan keelokan. Hendak memakai baju yang baik hari ini, atau hendak menukar baju yang mahal, napa niatnya supaya jangan tersalah, menampakkan syukur dan keindahan. Bujur kada bujurnya niat di dalam hati, itu Allah yang menilai kaina. Ambil pakaian yang baik, niat kita apa? Supaya indah, supaya baik, supaya elok, dan menampakkan syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdih. Allah Ta'ala itu suka bahwa dilihat bekas nikmatnya atas hambanya. Kalau kita bisi duit selama hari, tahulah orang. Kadangnya tahu orang, mau disimpan dalam kamar duitnya. Nah, Allah kada katuju nikmat itu kada kelihatan orang. Kalau kita tukarakan pakaian yang baik, perhiasan yang baik, nikmat Allah jadi kelihatan pada diri kita. Nah, Allah katuju nikmat itu dilihat orang. Nah, jadi kita memakai pakaian yang bagus-bagus itu niatnya apa? Supaya dilihat orang, nikmat Allah ini ada padaku. Itu maknanya izharus syukri, menampakkan syukur. Nah, Allah suka bahwa dilihat bekas nikmatnya Allah atas diri hambanya. Ini tentu halnya sifatnya yang boleh. Amun nang haram kada kawa dikisah itu. Nang haram kita sudah tahu kada kawa dirubah dengan niat nang macam apapun. Ini nang perkara boleh atau perkara nang sunnah, nang ibadah. Nah, jadi niat kita menampakkan syukur dan keilokan. Rasulullah bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal,
Allah Ta'ala itu elok dan Allah suka akan yang elok-elok, suka akan yang indah-indah. Nah jadi kada salah kita nukar baju nang larang, nukar apa kena larang, memakai apa kena larang, asal niat kita bujur-bujur, niat kita bujur-bujur bahwa itu semata-mata untuk menampakkan syukur agar nikmat Allah dilihat pada diriku dan menampakkan keelokan karena Allah suka dengan yang elok. Nah, wa idza akhadha adwana thiyabihi, kalau dia mengambil pakaian yang murah, pakaian yang biasa. Ini banyak pakaian biasa yang biasa ada, yang baik ada. Kenapa kanak menjuhur pakaian yang biasa-biasa aja? Nah, kayak apa niatnya supaya jangan salah? Palian witawadu'an lillahi ta'ala, hendaklah dia berniat tawadu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan tawadu. Baju nang larang ada, nang sadang ada, nang murah ada. Nukar nang murah, maka nukar nang murah. Padahal duitnya cukup segan nukar nang larang. Kenapa nukar nang murah? Bukan pamalar kada. Cuma hendak tawadu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Rasulullah bersabda, "Man tarakal libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru 'alaihi, da'ahu Allah yaumal qiyamah 'ala ru'usil ashhad." Hatta yukhayyirahu min ayyi huladil jannati sya'a yalbasuha. Ujar Nabi kita, siapa meninggalkan pakaian-pakaian elok, meninggalkan pakaian-pakaian mewah karena tawadu lawan Allah, padahal dia mampu untuk membeli yang elok-elok itu, dia mampu membeli yang mewah-mewah itu, tapi kada mau semata-mata karena tawadu, di akhirat kaina Allah panggil dia di hadapan para saksi-saksi dan Allah berikan dia pilihan dari pakaian-pakaian surga apa yang dia ingin pakai. Jadi memakai pakaian yang biasa jadi baik kalau niatnya baik, memakai pakaian yang bagus pun jadi bagus kalau niatnya bagus. Nang kada baik itu kita nukar pakaian yang larang, memakai pakaian yang larang supaya harat pada orang. Nah itu nang kada bagus, supaya kada ada saingan. Nah itu kada boleh. Padahal bapakaian itu baik, bapakaian itu boleh. Cuma karena niatnya hendak baagak tadi, niatnya hendak jangan disamai orang. Mun aku nukar nang 1,5 juta, orang banyak aja nang kawa nukar. Mun aku nukar nang 10 juta, orang kada kawanya nukar. Nah itu nang kutukar. Nukar pakaian nih. Nah itu iya nang jar Nabi kita, man labisa sauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah sauba mazallatin summa yaltahibu fihi ila binnar. Summa yaltahibu fihi binnar. Siapa-siapa yang memakai pakaian untuk kemasyhuran, memakai pakaian untuk maharati pada orang, memakai pakaian supaya dianggap orang inya itu sugih, memakai pakaian supaya dianggap inya itu macam-macam. Nah kayaknya di hari kiamat Allah pakaiani dia pakaian kehinaan yang bernyala api padanya di dalam api neraka. Jadi para ulama mengatakan, wa man labisa siyab ala niyyati riya'in wa kibrin fayu'aqabu alaihi. Siapa memakai pakaian dengan niat riya, memakai pakaian dengan niat riya dan sombong, maka dia akan disiksa atasnya. Nah karena niatnya. Padahal pakaiannya boleh-boleh aja, pakaiannya mubah aja, cuma karena niatnya tadi baagak, niatnya hendak melebihi pada orang, niatnya hendak dipuji orang dengan pakaian itu, akhirnya dia disiksa di hari kiamat. Nah jadi pakaian ini kada kawa dianggap inting. Kenapa? Karena kita sehari-hari berpakaian. Mun saben hari niatnya salah, dosa di situ juga sering banyakkan sudah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui dan menyaksikan atas perbuatanmu. Allah mengetahui, kada kawa didustai. Kalau pang dimuntung, aku niat nukar nang larang ini supaya bersyukur, tapi di hati ada bercampur supaya agak ke Allah, kada kawa didustai. Ini tuh tahu aja, kayaknya ada hitungannya.
Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu ucapan yang diucapkannya, tiada perbuatan yang diperbuatnya, melainkan ada di sisinya malaikat raqib atid. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kada terpisah daripada malaikat raqib dan atid. Sebagian orang salaf berkata, saya menulis suatu surat dan saya bermaksud menaburkan debu kepada surat itu dari dinding tetanggaku. Lalu saya merasa berdosa. Kemudian saya berkata, debu, dan apa arti debu? Ini mengambil debu tetangganya. Debu tetangga diambil. Karena merasa asal kada berdosa, nah apa ada gunanya, apa ada manfaatnya debu nito? Lalu saya taburkan debu itu kepadanya. Maka hatib suara tanpa terlihat orangnya bersuara kepadaku. Akan tahu orang yang merimihkan debu tetangganya sesuatu yang ia akan menjumpainya besok dari buruknya hisab. Nama ambil sesuatu yang boleh dikatakan manfaatnya kadada. Tapi ampun orang. Tapi ampun orang, dia akan menemui buruknya hisab di hari akhirat. Seorang laki-laki melakukan salat bersama as-sawri, lalu ia melihat sawri terbalik pakaiannya. Lantas ia beritahukan hal itu kepadanya dan ia panjangkan tangannya untuk memperbaikinya. Imam Sawri ini terbalik memakai baju. Lalu ada yang di belakang, entah murid Sidin atau kawan Sidin, hendak membujurakan baju Imam Sufyan Sawri tadi. Kemudian As-Sawri menangkap tangannya, maka ia tidak jadi membetulkannya. Ada hak untuk dibujurakan Sufyan Sawri tadi. Ibar kita memasang kimah tasalisih. Ada kawan maliat untuk kimah tasalisih dan bujurakan bang. Kada hakun bujurakan. Maka ia bertanya tentang demikian kepada Sawri, kenapa kada hakun ulun baikiakan? Maka Sawri berkata, sesungguhnya saya memakai baju tadi karena Allah Ta'ala. Aku memakai tadi sudah berniat karena Allah, dan saya tidak mau membetulkannya karena selain Allah. Jadi kalau aku bujurakan mesti karena Allah juga niatnya. Al-Hasan berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bergantung dengan laki-laki lain pada hari kiamat. Ada seseorang bepiruhut lawan seseorang lainnya di hari kiamat kaina, bepiruhut. Lalu ia berkata, di antara aku dan kamu adalah Allah, ujarnya. Maka laki-laki yang menjadi tempat bergantung berkata, demi Allah, saya tidak mengenal. Tidak mengenalmu. Tapi yang berpiruhut lawan aku, kok ada patuh lawan ikam ini? Laki-laki yang bergantung tadi berkata, tentu yang ada patuh lawan aku. Kamu telah mengambil sebuah batu bata dari timbukku, dan kamu telah mengambil sehelai benang dari pakaianku. Ada terasa. Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini dari khabar-khabar adalah memutung hati-hati orang-orang yang takut. Jangankan banyak yang kita ambil ampun orang, sehelai benang pun akan dipiruhutinya di hari kiamat kaina. Kalau kamu termasuk orang-orang yang mempunyai cita-cita yang teguh dan akal pikiran yang tidak termasuk orang yang tertipu, maka perhatikanlah dirimu dan telitilah hisab atas dirimu sebelum kamu diteliti. Siapkan jawaban-jawaban kita sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam orang ulangan juga, emang sudah siap di rumah jawaban-jawaban, begitu sampai saatnya ulangan jadi mudah. Mungkin kada mempersiapkan jawabannya, ya kaitu kina.
dan intiplah hal ihwalmu, dan janganlah kamu diam, dan janganlah kamu bergerak selama tidak kamu pikirkan mula-mula bahwasanya mengapa kamu bergerak. Ikam hendak berjalan ke sana, kenapa garang tujuannya? Ikam kada tulak ke sana, kenapa garang sebabnya? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu peroleh dengannya dari dunia? Apa yang menghilangkanmu dari akhirat? Amun aku tulak ke situ, untungnya dunia ada, parut kanyang umpamanya. Tapi bahaya akhiratnya ada. Nah, ditimbang mana untungnya, mana ruginya. Dan apakah kamu menangkan dunia atas akhirat, tergantung kitanya. Walhasil sebelum kita melangkah, sebelum kita tidak melangkah, kita mesti sudah tahu apa sebabnya, karena apa. Apabila kamu mengetahui bahwa tidak ada pendorong kecuali untuk agama, maka laksanakanlah cita-citamu dan apa yang terlintas dalam hatimu. Kalau tidak, maka tahanlah. Yang kita kehendaki ini, bila dorongannya adalah masalah agama, bila dorongannya ini menguntungkan akhirat, laksanakanlah. Bila kada, tahanlah. Kemudian intailah juga hatimu di waktu kamu menahan dan mencegah. Ditawari orang kada hendak, itu pun mesti diintai. Karena sesungguhnya meninggalkan perbuatan adalah suatu perbuatan. Meninggalkan berbuat adalah satu perbuatan. Dan tidak boleh tidak baginya dari niat yang benar. Kita melakukan sesuatu ada niat yang bagus, kita tidak melakukan sesuatu pun ada niat yang bagus juga. Maka tidak seyogianya pendorong adalah hawa nafsu. Kada patut kita berbuat atau tidak berbuat kalau didorong oleh hawa nafsu yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Dan janganlah kamu tertipu oleh zahirnya perkara-perkara dan kebaikan-kebaikan yang terkenal, kebaikan-kebaikan yang masyhur, kebaikan-kebaikan yang mudah dilihat, didapat. Jangan tertipu dengan itu, karena mungkin di dalamnya tersimpan gerakan-gerakan hawa nafsu yang menggerakkan itu kebaikan. Dan pahamilah lubang-lubang dan rahasia-rahasia yang keluar dari sisi orang ahli tipu daya. Telah diriwayatkan dari Nabi Zakaria alaihi salam bahwa beliau bekerja membuat dinding dari tanah liat. Dan beliau adalah buruh dari suatu kaum. Lalu mereka menyediakan baginya roti, karena beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Jadi beliau begawi. Ada mengatakan tukang kayu, ada mengatakan tukang bangunan. Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu sing begawi, rahatan begawi membangun rumah orang itu disurungi ampun rumah roti. Disurungi roti. Lalu suatu kaum masuk kepadanya. Rahatan sidin makan roti, datang ada beberapa orang mendatangi Nabi Zakaria. Lantas beliau tidak mengajak mereka kepada makanan. Yang datang tadi kata ditawari sidin makanan, kada. Sidin makan aja roti ini tuh, minum, makan roti. Kada betetawaran lawan yang datang tadi. Sehingga beliau selesai. Maka mereka heran daripada yang demikian, karena mereka tahu kezuhudan dan dermawannya. Heran, kenapa Nabi Zakaria kah ini? Pada orangnya dermawan, kenapa makan kada betetawaran?
dan mereka menduga bahwa kebaikan itu pada mencari pertolongan pada makanan. Padahal menawari orang makanan itu baik. Yang makanan nah itu baik kan itu. Kenapa dia bisa karya karena bertawaran makan roti tadi? Maka Nabi Zakaria alaihissalam bersabda, sesungguhnya aku bekerja bagi suatu kaum dengan upah. Aku kesini membangunkan rumah orang ini berupah. Dan mereka menyediakan bagiku roti agar aku memperoleh kekuatan dengannya atas pekerjaanku. Mereka memberi roti supaya aku kuat bagawi. Maka jikalau kamu makan bersamaku, mun kotawari ikam roti, ikam hakun makan, maka roti itu tidak mencukupimu dan tidak mencukupiku. Mun ikam kotawari makan, ikam umpat, aku kada kanyang, ikam kada kanyang. Dan aku lemah dari mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, intinya apa dari kisah itu? Maka orang yang berpenglihatan hati begitulah memperhatikan pada batin-batin dengan nur Allah. Padahal menawari makanan satu kebaikan. Sesungguhnya kelemahan beliau dari bekerja adalah kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Dan meninggalkan ajakan kepada makanan adalah kekurangan dalam mengerjakan keutamaan. Kalau gisin kotawari ikam makanan roti ini bersama aku, ikam hakun, aku kada kanyang, aku jadi lemah bekerja, aku berdosa, lemah awak menggawiakan rumah orang. Aku berarti berbuat dosa. Menyempurnakan gawian dengan sebaik-baiknya itu kewajibanku. Menawari ikam makan itu urusan nang sunat. Mana baiknya ditarusakan? Tentu baik menarusakan nang wajib. Dan tidak ada hukum bagi perbuatan utama beserta perbuatan wajib. Sesuatu nang wajib kada kawa dikalahkan dengan perbuatan apapun. Nah ini contoh bahwa sidin kada hendak berbuat nang sia-sia. Kada hendak berbuat sesuatu nang walaupun pada zahirnya baik, tapi dampaknya pengaruhnya membawa kepada lemahnya awak untuk mengerjakan bangunan. Nah itu merupakan kewajiban sidin. Nah ini artinya perkara nang penuh dengan tipu daya. Ini perkara nang penuh dengan kehati-hatian. Bila kurang melihat dengan cahaya Allah, ya kayak tadi. Yang penting tawari kawan dulu makanan, roti. Biar kakaknya enggak kada kah. Nah, karena kada nawari kada baik, padahal itu adalah salah. Kita menawari perbuatan yang sunat, tapi menyempurnakan gawian orang perbuatan yang wajib. Sebagian mereka berkata, saya masuk menghadap Sufyan. Bailang kawada Sufyan. Dan ia sedang makan. Sufyan sedang makan. Maka ia tidak berbicara denganku. Hira-hiranannya kada apa lagi menawari. Sehingga ia menjilati jari-jarinya sampai tuntung makan. Kemudian ia berkata, ujar Sufyan Tsauri, jikalau tidak bahwa saya mengambilnya dengan berhutang, niscaya saya suka bahwa kamu makan bersamaku. Aku kesini nukar nasi ini berhutang juga, jadi nukar makanan ini berhutang, kayak pernah menawari ikam. Sufyan berkata, barang siapa mengajak seseorang kepada makanan dan tidak ada baginya keinginan bahwa seseorang itu makan dari makanan itu, maka jika orang itu mengabulkannya dan ia makan, maka atasnya dua dosa. Kita tuh menawari orang makanan, tapi dalam hati kita mudahan jangan hakun makan inya. Sekalinya hakun inya makan, dapat dua dosa. Dapat dua dosa. Jadi kada kau basa-basi menawari orang itu. Barang siapa mengajak kepada seseorang kepada makanan dan tidak ada baginya keinginan bahwa seseorang itu makan dari makanan itu,
maka jika orang itu mengabulkannya dan ia makan, maka atasnya dua dosa. Karena jadi berpahala. Nah, masalah-masalah ini nang penuh dengan tipu daya hawa nafsu. Dikira baik, padahal kada baik. Dan kalau ia tidak makan, maka atasnya satu dosa. Makanan nah, dalam hati mudahan jangan hakun. Berdosa sebuting. Ia maksudkan dengan salah satu dosa, pertama nifak, kemunafikan. Muntung menawari makan, tapi hati mudahan jangan hakuninya makan. Itu ngarnya munafik. Dan dengan dosa yang kedua apa? Menghadapkan saudaranya kepada apa yang tidak disukainya jikalau ia mengetahuinya. Amun nang kita bawai makan tuh tahu hati kita hakun lainnya makan, tentu kada hakuninya makan. Nah, di situ. Nah, maka begitulah semestinya seorang hamba menyelidiki niatnya pada amal-amal yang lain. Maka ia tidak maju dan tidak mundur kecuali dengan niat. Tidak melakukan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu kecuali dengan niat. Kalau tidak hadir niat kepadanya, maka ia berhenti. Karena sesungguhnya niat itu tidak masuk dalam kemauan sendiri. Niat itu kada kawa dikarang-karang. Nah, penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha ikhtiar.